rezekiku orang mungkin nambah. Sehebat apapun saya kerja enggak nambah, saya enggak kerja juga enggak nambah. Jadi jangan pernah berpikir kerja untuk nambah rezeki, tiwas capek. Kerja itu bukan untuk nambah rezeki. Nanti kalau setelah kerja rezeki yang enggak nambah, protes, kok enggak nambah? Kok utang tambah banyak? Ya kan? Terjadi atau enggak terjadi itu? Terjadi. Jadi kerja bukan untuk nambah rezeki, kerja itu untuk takwa ibadah. Nah, mari kita sekarang set pola pikir kita di situ. Saya bangun pagi ibadah. Saya waktu menjelang siang ibadah. Saya menjelang sore ibadah. Saya malam ibadah. Kalau saya berangkat ke pasar, saya harus berangkat ini untuk ibadah. Di pasar saya harus ibadah. Kalau udah mikirnya ibadah, gak mikir tuh namanya duit lagi.